Surat telegram rahasia dari komando atas. Perintah operasi dari komando atas untuk melaksanakan tugas, yaitu batalion kita bergerak pada Harya Jamji untuk menguasai daerah Delta Charlie Oscar. Dari data intelijen yang telah kita terima, daerah Delta Charlie Oscar telah dikuasai oleh gerakan separatis bersenjata dengan pimpinan Saudara Barut dengan kekuatan kurang lebih 10 sampai dengan 20 orang. Para perintah sekalian, siapkan rencana operasi sesuai dengan fungsi masing-masing dan gunakan prosedur yang ada. Data-data yang akan diperlukan untuk perencanaan operasi akan saya sarankan pada Pak Satu. Siap, Das! Nanti kalian bagikan pada para komandan kompi dilengkapi dengan peta-peta daerah operasi. Ada pertanyaan? Ya! Yes. Selesai. Selamat suruh tugas. Dirgayu! Dirgayu! Bu, Bimo udah tidur dari tadi, Bu. Jangan dibangunin, Pak. Si Bimo tuh baru tidur. Dari tadi main melulu. Ibu masuk pete ya? Buahnya kemana-mana, Bu? Alah, paling-paling juga nanti Bapak yang ngabisin. Ibu bawa pete. Bapak. Udah, sana. Biar ibu masak dulu ya. Makan dulu, Pak. Ya,
Kamu jangan sering ngobrol sama tetangga sebelah kamu itu dong. Hah? Kamu jangan sering ngobrol sama tetangga sebelah kamu itu. Mata-mataku banyak loh. kamu mau dibawain oleh-oleh apa? Hah? Kulit ular. Kulit buaya. Bagus loh buat bahan sendal. Nanti bikin kerupuk kulit. Sebenarnya Bapak ini mau kemana sih? Ada perintah tugas dari komandan. Besok pagi satu batalion akan diberangkatkan untuk operasi. Mudah-mudahan gak lama. Yang paling penting Bapak hati-hati aja di sana, ya? Hati-hati dong, Bu. Bapak yang mestinya hati-hati. Memangnya nggak bisa minta izin apa? Supaya Abang nggak jadi berangkat? Atau kita cariin anggota yang lain gantiin Abang. Kita kan baru nikah, Bang. Abang kan sudah bilang dari dulu kalau mau jadi istri prajurit harus siap segala-galanya, terutama siap mentalnya. Ini kan tugas negara. Ya. Selamat pagi pada anggota kalian. Pada hari ini, saudara-saudara akan berangkat tugas untuk memberantas kelompok separatis bersenjata. Pada hari ini, kami semua akan memberangkatkan kalian untuk memberikan doa restu kepada saudara-saudara. Dapat kiranya kalian melaksanakan tugas ini dengan baik. Tugas ini adalah tugas mulia. Tugas yang dipercayakan oleh negara untuk jaga keutuhan wilayah NKRI. Sebagai akhir dari pesan saya, ingat pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat bertugas. Selesai. We'll be right back.
Jemaat. Tandem. Siap. Ada tugas operasi yang harus kalian laksanakan. Perhatikan para anggota, tugas utama kalian adalah melaksanakan penyusupan. Tepatnya adalah di sini. Dan juga untuk mengumpulkan segala keterangan tentang adanya kelompok separatis bersenjata. Jelas, para anggota? Jelas! Lengkapi segala kebutuhan untuk mendukung kegiatan tugas operasi kalian. Selamat bertugas, Raja Wali. Raja Wali! Kembali. Kembali. Perhatikan anggota, sekarang kita berada di koordinat 73206818. Kita akan mengarah ke daerah Alfa dengan koordinat 73146801. Selama penggerakan, kita menggunakan formasi berbanjar. Arah kita ke selatan. Jelas? Siap, Jelas. Joko? Siap. Selama penggerakan, kamu berada di sebelah kiri depan. Laporkan setiap perkembangan dan hal menonjol kepada saya. Jelas? Siap, Jelas. Asep? Siap. Selama penggerakan, kamu berada di sebelah kanan depan. Laporkan setiap perkembangan dan hal menonjol kepada saya. Jelas? Siap, Jelas. Kok? Siap. Kujang satu, Raja Wali panggil ganti. Masuk, Raja Wali, ganti. Raja Wali melompok perhatikan, telah bertengger dan berkepak Solo Ambon, Solo Alfa, ganti. Raja Wali tetap melompok perhatikan, diterima, ganti. Raja Wali terima, habis. Saya paling tidak suka melihat pasukan saya kelaparan. Sudah berani kamu melawan saya, ha? Bapak dan Baron, paling kami gagal terserang hama. Untuk makan pun susah. Blok kamu. Martha,
Jangan sampai peluru ini bersarang di otakmu. Jalo, ambil semua kebutuhan kita. Yap. Ingat, Marta. Jangan sampai saya lihat benda ini berkibar lagi di sini. Ampun. Atau saya habisi dulu kamu. Cepat tinggalkan kamu. Cepat. Copot jantung gue. Dan tim, buat tim. Kita bermalam di sini. Siap. Perintahkan anggota untuk siapkan bivak. Siap. Dan perintahkan dua anggota untuk pembersihan. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Praka Joko. Siap. Setelah ini kau pimpin bersama Prada Sep melaksanakan pembersihan keliling. Jelas? Siap, jelas. Kerjakan. Siap. Setelah ini kau bersama Praka Joko masakan pembersihan. Siap. Kerjakan. Siap, kerjakan. Siap, kata masakan. Siap. Siap.
Malam, Bang. Iya, kenapa? Kabar istrinya gimana, Bang? Ya, nggak ada masalah. Nggak apa-apa, Bang. Abang tinggal-tinggal, kan nikahnya baru sebulan. Kamu ini, ah. Siapa kamu? Saya Koko, Pak. Kamu gerombolannya? Bukan, sumpah. Saya Koko, Pak. Yang benar kamu? Benar, Pak. Nama saya Koko, Pak. Di desa kamu ada gerombolannya? Enggak, Pak. Kalau nggak percaya, mari saya antar ke rumah kepala dusun saya, Pak Marta. Siap! Kamu sama Joko dampingin dia. Siap. Wayan, Maman, Rob, lindungi mereka. Permisi, Pak. Boleh saya lanjutkan yang tadi itu, Pak? Siap. Lanjutin apa dia? Selamat pagi, Pak. Pak Marta. Saya Koko, Pak. Iya, kok. Pak Bondan? Iya, Pak. Bapak-bapak ini siapa, kok? Mereka mau ketemu Bapak. Oh, mari, Pak.
Silakan masuk, Pak. Ada apa, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Terima kasih, Pak. Saya Kopral Kepala Armet, anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dan itu teman saya, Pratu Joko. Kami sedang berpatroli di sekitar sini. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang kondisi kampung ini, Pak? Tetapi sepertinya aman-aman aja, Pak. Aktivitas penduduk di sini, Pak, berladang dan berternak, Pak. Ada juga yang berdagang. Jarak dari dusun sini ke dusun sana, Pak, kalau jalan kaki, kira-kira 2 hari, Pak. Jarak dari dusun sini ke kota, Pak, kalau jalan kaki, kira-kira 4 hari, Pak. Keamanan di sini bagaimana, Pak? Apa ada yang bisa kami bantu? Keamanannya cukup aman, Pak. Tidak ada yang dikhawatirkan, Pak. Terima kasih, Bapak sudah memperhatikan kami, Pak. Terima kasih banyak, Pak Marta, atas informasinya. Informasi ini akan kami sampaikan ke tingkat atas. Baik, Pak. Kalau begitu kami pamit dulu. Lain waktu kami kemari lagi. Kami menunggu, Pak. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Sini. Begini, Pak. Tadi subuh, sewaktu saya mau buang hajat, tiba-tiba saya dibekap dari belakang. Lalu saya dibawa ke kelompok tentara itu di dalam hutan. Jadi mereka tidak hanya berdua, kok? Iya, Pak. Mereka banyakan. Berapa orang, kok, banyaknya itu? 100, Pak. Hah? 100? Kamu bisa ngitung tidak? Iya, Pak. Malah mereka bisa jadi tambah banyak. 20, Pak. Maaf, Pak. Saya sudah nggak tahan, Pak. Gimana, Jo? Kayaknya ada yang nggak beres dengan kampung ini. Menurut kamu gimana? Iya, Bang. Saya juga melihat ada kejanggalan di sekitar kampung. Sepertinya ada yang mereka tutupi, Bang. Oke, kalau begitu kita lapor dan tim aja. Siap. Izin dan tim melaporkan. Lanjut, bagaimana hasilnya? Kami telah menemui kepala dusun, Pak Marta. Kami menjumpai beberapa kejanggalan. Masyarakat dan kepala dusunnya terlihat menutup-nutupi sesuatu. Baik. Berarti gerombolan sudah memasuki kampung itu. Kita akan amati beberapa saat lagi, baru kita ke sana. Bert, siap. Siapkan anggota untuk pengintaian dan tunggu perintah dari saya. Jelas? Siap, jelas. Maman, Oyan. Siap. Awasi dusun dari barat. Asep. Siap. Pawan, siap. Dari timur. Joni, penjahitan. Siap. Dari utara. Sisanya awasi dari selatan bersama saya. Siap, siap. Jelas? Siap. Jangan ada pergerakan sebelum saya perintahkan. Koordinasi selalu dengan saya. Jelas? Jelas, jelas. Kerjakan. Saya mencemaskan kehadiran tentara-tentara itu. Seandainya kelompok Baron tahu, habislah kita. Betul, Pak. Bisa berantakan kita. Ada-ada saja si Koko ini. Bawa mereka kemari segala. Bikin susah orang aja. Atau malah sebaliknya, kedatangan tentara itu merupakan jalan keluar untuk kita. Iya, tapi sampai kapan tentara-tentara itu ada di sini, Pak? Kalau mereka pergi, siapa yang akan jamin keselamatan dusun kita? Sudahlah, Pak. Kalau mereka itu datang kemari lagi,
Gimana caranya supaya mereka itu cepat pergi? Tapi kan mereka itu tentara. Semestinya mereka itu melindungi warga. Apalagi mereka itu membawa senjata. Pak, taruhannya nyawa warga dusun kita loh, Pak. Terus kemana saja mereka itu selama ini, Pak? Sudahlah, Pak Marta. Yang penting keinginan Baron terpenuhi. Warga dusun kita aman. Saya yakin, Pak. Ya, kita lihat saja nanti. Yang satu masuk di sini dengan Raja Wali ganti. Raja Wali, mohon lomba patikan cepu opaknya nanti. Cepu opak Raja Wali berada di 12070603 ganti. Raja Wali, tolong dengan tombak satu ganti. Kujang satu, tombak satu ganti. Tombak satu, lomba patikan Solo Irian Timur ganti. Tombak satu, melomba patikan Solo Irian awan danau cerah. Untuk halung medannya ditemukan satu kendal pati mencurigakan. Selanjutnya tunggu ambon pati ganti. Laporkan setiap perkembangan situasi bila memungkinkan lanjutkan gerakan sesuai rencana. Tetap waspada. Habis. Diterima, dimengerti, dilaksanakan. Habis. Tombak, lombok pati, Solo Irian. Tombak tiga, Solo Irian, awan danau cerah. Tidak ada tikus merah. Tombak 6, Solo Irian, awan cerah, tikus merah nihil. Tombak 4, Solo Irian, awan danau cerah, tikus-tikus merah nihil. Lanjut, bila ada Solo Irian yang menonjol, segera lombok patikan. Bila awan danau cerah, tombak 1 merapat kendal pati, harap tombak Solo Irian. Tuh, Bondan. Mereka datang lagi. Benar kan, Pak? Ingat loh, nyawa warga dusun ini ada di tangan Bapak. Selamat sore, Pak Martang. Pak Albert, ada apa, Pak? Mari, silakan duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Marta, kenalkan. Ini komandan saya, Sasan Satu Norman. Norman. Marta, Pak. Mari, mari duduk, Pak. Silakan. Terima kasih. Oh iya, Pak. Saya kenalkan Pak Bondan. Wakil saya di dusun ini, Pak. Bondan. Norman. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Pak Marta. Kami bermaksud memohon izin untuk mendirikan tenda di sekitar desa ini, Pak. Membangun tenda, Pak? Keperluannya untuk apa, Pak? Maaf.
Nama Bapak tadi siapa, Pak? Saya Norman. Sersan 1 Norman. Kebetulan kami dapat tugas untuk patroli di daerah sini, Pak. Loh, memangnya di kampung ini ada kejadian apa, Pak? Oh, hanya patroli biasa saja, Pak. Saya baru dengar kalau ada patroli di sini. Jadi atas izin Pak Marta, kami akan mendirikan tenda di sekitar daerah sini, Pak. Kira-kira berapa lama, Pak? Sampai tugas kami selesai, Pak. Bondan? Iya, Pak. Coba bantu urusin keperluan bapak-bapak ini. Biar tugasnya cepat selesai. Pak Norman, kalau Bapak memerlukan apa-apa, silakan langsung, Pak, ke Pak Bondan. Baik, terima kasih, Pak Marta. Bert, siap. Joko! Hei, go! Siap! Marta, yang lain jaga di tempat. Ya, ya. Ya. Selamat pagi, Pak Norman. Pagi. Mari, silakan duduk, Pak. Bapak-bapak kelihatannya mau pergi, Pak. Apa tugasnya sudah selesai, Pak? Belum, Pak Marta. Saya cuma mau soan saja sama Pak Marta. Kelihatannya lagi sibuk, Pak Marta ini. Biasa, Pak. Cuma ngurusin keperluan rumah, Pak. Maklum, istrinya sudah tidak ada, Pak. Baiklah, Pak. Saya keliling dulu ya. Mari, Pak. Permisi. Izin Nadim. Iya, ada apa? Saya tadi melihat ada bangunan seperti sekolah, tapi tidak terurus lagi. Lalu lu masuk apa? Kalau diizinkan, kita bisa merapikannya sehingga bisa digunakan kembali. Izin Nadim. Ada hal menonjol apa? Kami melihat warga di sini perlu diberitahu cara bercuci tangan yang baik. Karena cara mereka sangat tradisional. Dan hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Baiklah. Kalau begitu kita bantu mereka dengan semampunya. Kita benahi prasarana mereka. Joko? Siap. Kamu urusi belajar mengajar anak-anak di sekolah. Siap. Wayan, siap. Kamu pintar bercocok tanam. Tolong ajari mereka supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Siap. Yang lain bantu dengan semampunya. Siap, siap. Utamakan siap. Perintah operasi. Jelas? Siap. Jelas. Jelas. Terjalan. Bu, obat ini diminumkan 3 kali sehari sehabis makan. Ibu jangan khawatir ya. Ini hanya gejala tipes. Yang penting adik ini banyak istirahat. Ya Bu ya. Kamu siapa? Mau apa di sini?
Saya Prada Asep. Saya hanya mencoba membantu menyembuhkan anak ibu ini. Tahu apa kamu? Ini air mantranya, Bu. Oleskan ke ubun-ubunnya. Sisanya pakai buat mandi. Sudah, semuanya keluar. Biar saya yang urus. Mas, tolong mas. Jangan mau sama Bang Joni, karena Bang Joni punya istri. Ada Mas Eko, masih sendiri. Walau cuma prajurit dua, nanti juga jadi perwira. Tunggu saja tanggamu. Rasain loh, baru ngeliat yang bening aja hilang konsentrasi. Bagus nggak hilang tuh jempol. Dari kemarin yang dilihat muka abang terus sepet juga bang. Silakan mas-mas, diminum kopinya. Ada gorengannya juga loh mas. Boleh juga nih gorengannya dik. Sekalian dong namanya siapa? Saya Wati. Dan ini teman saya, Rati. Ini Dewi. Saya Eko. Prajurit 2 Eko. Orang paling ganteng satu kesatuan. Matamu kok. Sekalian aja sebutin NRP-mu kok. Tadi siapa nama tadi? Barangnya boleh ya. Mau dibantuin? Hah? Dewi kok yang bantuin? Kalau gitu, Pak! Eko! Siap! Eko! Versi, Bang. Siap, izin, Bang. Macan, Macan, Raja Wali panggil ganti. Masuk, Raja Wali, dengan Macan. Bongkar. Izin melapor, kendaraan Pak yang selama ini kita pantau memerlukan door lock, terutama bagian medis ganti. Diterima, lanjut. Izin Komandan, door lock berikut dapat didukung untuk kendaraan Pak tersebut ganti. Baik, agar Raja Wali Medan Opa pada door lock berikutnya dan utamakan Pati Ambon Medan, lain-lain Raja Wali. Siap, sementara kendal, tinggal tunggu perintah selanjutnya ganti. Habis, selamat bertugas. Ngapain kamu? Siap tidak, Komandan? Apa ya tidak? Kepel kamu ini. Siap, Dan.
Betul, Bang. Berapa banyak mereka? Kira-kira 5 orang yang kelihatan. Udah waktunya, Bang. Kita serang aja mereka, Bang. Jarod, panggil orang kita di dusun. Siap. Coret, tempatkan 4 orang untuk mengawasi dusun itu. Beres, Bang. Saya ingin tahu seberapa besar kekuatan mereka. Ayo, 4 orang ikut saya. Izin, Dan. Saya mau ke WC. Jangan lama-lama. Siap. Cari peranda ekor dulu tuh. Cepat. Siap. Mana lagi? Gak usah, Mas Eko. Udah tinggal dikit lagi kok. Kalau gitu saya temenin aja ya. Kamu tinggal di mana, Dik? Dari kecil saya tinggal di sini sama Pak Marta. Oh, kamu anaknya Pak Marta? Bukan. Jadi? Orang tua saya udah lama meninggal, Mas.
Maaf. Umur kamu berapa nanti? 19 tahun, Mas. Udah punya pacar. Ko, Eko, ayo kita kembali. Ya, ya, Bang. Aku juga pengen ngobrol-ngobrol sudah dipanggil. Saya pamit dulu ya, Dik ya. Tapi besok kita ketemu lagi ya. Anggota, kita kembali. Siap. Pak Marta, terima kasih atas undangan makan malamnya. Sama-sama. Kami izin kembali. Silakan, Pak. Malam semua ibu bapak. Malam. Permisi. Mari Pak. Mari Pak. Mari Pak. Silakan. Mari Pak Marta. Mari Pak Marta. Silakan. Salam buat Rati. Rego. Siap siap. Raja Wali. Informasi seperti apa yang kalian dapatkan? Atau hal-hal menonjol seperti apa yang kalian dapatkan? Siap, izin dan. Sejauh ini saya dan Maman memperoleh keterangan dari beberapa warga adanya kegiatan gerombolan. Baik. Berarti kita sudah mendekati musuh. Coba kau damai lagi. Siap. Izin laporkan. Saya tadi melihat adanya sosok bayangan mencurigakan waktu kita makan malam di balai desa tadi. Kamu yakin? Siap. Tadi sudah saya coba ikuti, tapi gerakannya terlalu lincah dan saya tertinggal. Ke arah mana? Utara, Dan. Ke dalam hutan. Bar. Siap. Berkata tagi lingkaran dusun. Izin dan tim. Biar saya langsung yang memimpin. Baik. Ada laporan lainnya? Rereko. Penjahitan. Siap, tidak ada. Jody. Siap, tidak ada. Maman, Asep. Siap. Wayan. Siap. Wawan. Siap, belum ada. Sedangkan. Gas! Gas! Begitulah Pak Marta. Kami mesti nyalir adanya gerakan separatis di dusun ini. Kenapa Pak Marta dari awal memberitahu saya? Sebagai anggota TNI, kita berkewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia, Pak Marta. 5 ditambah 5 sama dengan? 10! 7 ditambah 2 sama dengan? 9! Pintar, kita coba lagi ya. Oke. Maaf Pak Norman. Bukan saya menutupi hal ini, Pak. Saya hanya mengkhawatirkan keselamatan warga, Pak. Pak Norman tentu masih ingat seperti apa dusun kami ini ketika bapak-bapak datang. Sudah lama keadaan dusun ini, Pak. Hidup di bawah tekanan mereka. Dulu di sini ada tenaga pengaji, tenaga medis, Pak. Tapi sekarang mereka semuanya sudah pergi. Mereka tidak tahan dengan tekanan yang ada. Kepala gerombolan itu, Pak, sangat kejam. Baik. Yuk. Come on!
dari kota dengan tikus merah. Aman mati. Putri Pak Marta, kami akan segera menemukannya. Pak Marta tidak usah khawatir. Tenang. Kujang 1, Raja Wali panggil ganti. Masuk, Raja Wali, ganti. Izin Lampau Patikan, pesta selesai. 5 tikus merah dilumpuhkan, 3 tongkat manis diamankan, 1 sandera penduduk. Tikus lain kembali ke sarang bersama tim Ropak. Kerugian tidak ada, material personil lengkap, 1 kali bekal pokok habis. Lanjutkan, adakan pengejaran tikus merah, ganti. Diterima, habis. Raja Wali, kita dalam pengejaran. Jejak adalah perintah yang kalian harus ikuti. Jangan sampai terputus. Jelas? Siap. Kalau bertemu dengan jejak atau musuh, kejar dengan penuh kerahasiaan. Jelas? Siap. Anggota, samakan waktu. 19.00. Kerjakan. Bongkar semua dan bawa. Beres, Bang. Jangan kemarin menjadi pelajaran. Kita harus tetap waspada. TNI masih mengejar kita. Lantas, kita gimana, Bang? Jarot. Beritahu yang lain untuk pindah tempat. Siap. Modek, bagaimana situasi? Aman, Bang. Janganlah, awasi terus.
Nomor 3, izin melompatikan. Di depan ada bibak gerombolan. Timur Opa berada di sarang. Awasi terus gerak-gerik musuh, jangan sampai lengah. Tetap di tempat kita mendekat. Kujang satu, Raja Wali panggil ganti. Masuk, Raja Wali, ganti. Kujang satu, Raja Wali telah menemukan sarang tikus merah. Raja Wali cepu bandu mengendap menuju sasaran. Kujang satu, Medan Opak habis. Diterima, Medan Opak habis. Hilang aja jejak. Udah tinggalin aja itu. Iya bang. Cepat. Bodek. Bodek. Dul. Adul. Japra. Kamu cek si Bodek dan si Adul. Cepat. Iya bang. Jangan. Dia sudah menentukan pilihannya.
Ugh!